Baca doa ini untuk meminta rezeki tanpa batas. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan atau batas. Quran Surah Al-Imran ayat 37. Allah pasti sudah menyiapkan rezeki untuk semua ciptaannya. Namun untuk mendapatkannya, kita diperintahkan untuk selalu berusaha untuk mendapatkannya. Bekerja adalah salah satu cara untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bekerja tersebut dilakukan dengan cara-cara yang halal. Selain usaha, kita juga diperintahkan untuk selalu meminta kepada Allah dengan cara berdoa. Dengan berdoa, kita pasti akan selalu mengingat Allah Ar-Razzaq, yaitu Maha Pemberi Rezeki. Ada banyak cara Allah untuk memberikan rezeki kepada ciptaannya. Ada yang melalui cara yang mudah, ada yang harus melakukan usaha dengan keras, ada yang diberikan secara bertahap, ada juga yang melalui hal yang tidak kita duga. Berikut ini adalah doa untuk meminta diberikan rezeki tanpa batas. Untuk mendapatkan rezeki tanpa batas, kita juga harus melakukan kerja keras dan usaha dengan sungguh-sungguh. Selain itu, memohonlah kepada Allah agar diberikan rezeki tanpa batas. Bacalah doa berikut. Talijul laila finnahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayyi minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Artinya, engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab atau batas. Quran Surah Ali Imran ayat 27. Ingatlah bahwa sebagai seorang muslim, kita hanya diwajibkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hanya Dialah yang Maha Pemberi. Semoga kita semua selalu dilimpahkan rezeki yang tak terbatas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.